Lagu sepatu super itu, lagu apa itu? Apa pak? Apa tuh, pak? Berlari. Ah, itu kau berlari. Ku berlari. Beda bunda, beda bunda. Tapi nih ya dengar-dengar emang bener katanya Farah udah beliin mobil buat ibu sama bapak? Ya tapi mobil... Apa? Mobil apa? Kayaknya. Oh! Alhamdulillah. Aku kafe gasa umuran Farel. Aku masih nyusahin waktu itu. Jadi beban keluarga aku masihan ya. Ya udah langsung aja deh kalau gitu Happy kita tanya. Ya. Gimana sih perasaannya dikasih mobil, kita panggil yuk. Ini dia bapak, ibu dan juga saudara dari Farel. Farel. Silakan masuk. Adeknya Farel juga. Di sana. Waduh. Ibu bapak. Oh ini adanya Farel. Ibu bapak. Sini, sini, ibu bapak sini. Gimana kabarnya, baik? Silakan silakan. Baik. Sini, silakan silakan sini, sini, sini dulu. Ayo, sini, sini. Aduh bapak ganteng banget pakai jas. Hey. Aduh. Ada ibu kabarnya. Lah iya loh bapak ya artis. Bapak mau ke sini pak. Ayo sini. Bapak sini, sini dulu. Ini kan namanya Ade Firman ya? Ya. Oh, Ade Firman ngeliatin ke atas. Bagus ya studionya ya. Ade ya. Keren ya lampunya banyak ya. Katanya lampunya banyak. Bapak mau beli itu pak nanti pak. Iya pulang pak. Pulangnya katanya pak. Eh, kamu bangga gak? Eh, bangga gak sama kakak? Lihat Kak Farel. Iya. Iya. Senang. Senang. Kalau nonton kakak di TV gimana? Tahu. Gak tapi tahu. Kamu juga bisa nyanyi gak sayang? Malu. Malu. Tapi bisa nyanyi? Bisa loh bisa, ya, bisa. Bisa? Coba dong dikit dong pengen denger suaranya. Tapi suka malu dia. Oh suka malu? Suka sekarang malu. Biar nyanyi biar gak malu-maluin. Ditemenin sama kakaknya dong. Tapi ini sebenarnya nih bisa nyanyi ini keturunan dari bapak apa ibu? Iya. Monggo bapak mungkin ibu dijawab yang ceritanya yang monggo dulu bapak. Ceritanya gimana piye. Ceritanya pak? Iya bu. Piye? Yora piye-piye. Bapak, gimana aku, sih bapak? Eh Farel manggilnya bapak apa ayah? Bapo. Bapo. Gimana sih bapo? Bapo. Enggak tahu, memang suka nyanyi sih dia yo. Oh gitu. Oh memang tapi, suka nyanyi. Kalau dulu ngamen kale jenengan toh? Heeh. Oh. Tapi dilihat dari bakatnya itu dari umur berapa pak Farel itu? Bisa nyanyi gitu loh pak. Iya. Kira-kira dari kelas, belum sekolah. Oh, dari belum sekolah sih sukanya. Sukanya lagu itu dulu, lagu sepatu super itu dulu, lagu apa itu? Apa pak? Ku berlari. Ah, itu dulu. Ku berlari. Beda bunda, beda bunda. Itu lagu, yang ada di film sinetron dulu. Lagunya siapa Farah? Ya apa sepatu super, ku berlari terbang tinggi tak berhenti. Meski banyak itu. Tangan. Oh. Kecil sekali tuh. Oh, gitu. Pertama itu dulu. Bu, berarti waktu ibu lagi hamilin Farel emang udah seneng nyanyi ya, Bu? Enggak. Kok enggak, Bu? Enggak. Terus bakatnya Farel dari siapa, Bu? Hobi sendiri. Oh, hobi sendiri. Kemungkinan ibu, dulu waktu iya. Ibunya lagi hamil, terus lihat dangdutan. Jadi di dalam cedut-cedut-cedut gitu. Nah, terus gimana nih perasaan bapak sama ibu sekarang Farel itu bisa viral sampai dikenal di seluruh iya. Masyarakat Indonesia? Pastinya bangga, terus pastinya bangga gimana? Pasti itu bangga. Iya. Cuman ya kadang-kadang ada rasa takut sedikit. Gimana pak? Hah? Ada rasa apa? Rasa apa? Takut. Kenapa ragu kok kenapa takut? Bapak? Takut pak. Kan ada juga tuh kadang-kadang yang apa itu? Opo pak. Ada yang suka, ada yang enggak gitu loh. Oh, gini pak. Antisipasinya, bapak cuman cukup ngasih support dia 1000%. Ya. Sip. Urusan masalah orang seneng gak seneng itu di dunia manapun, pekerjaan apapun. Pasti semuanya ada. Pasti ada plus minus, ada yang gak seneng. Tapi kalau dia punya prestasi bagus, yang lain lewat. Iya. Pak, luar biasa ini sekarang Farel ini udah sangat berbakat dan banyak menginspirasi banyak anak-anak ya. Wow, sekarang iya. Sekarang ini ya, ya pasti bapak sama ibu bangga sekali. Bangga tentunya. Iya. Bapak jagain anaknya dan tentunya digali terus. Ini betul? Anak potensial banget.